Bunda datang. Coba kau duduk di sana lebih gede mana? Coba melihat lebih gede mana? Pakai masker. Ah, pakai masker, pakai masker. Mana maskermu? Tipi Bunda datang tuh, segede-gede. Segede-gede ini. Udah aku aja yang berdiri deh. Gimana coba sih? Kamu coba tuh. Sebelah kiri. Gede mana sama Rani? Tuh, gede kali tipinya Tuhan tuh. Alhamdulillah tipi Bunda datang ya. Rumah baru, barang baru, tipi gue segede-gede. Kan Bunda bilang apa tadi, gede banget tuh TV-nya kan? Luar kau. Keluar kau. Segede-gede kapal. Segede-gede kapal TV-nya. Tolong jangan, ini tolong buat yang suka... Ini segede-gede kapal ini. Puas kan nonton TV-nya? Gede kali TV-nya ya. Yolah-yolah yang gedenya. Segede-gede kan paus. Ini ukurannya berapa sih? Bifil groseda? Groseda? Bifil? Rekno, kas bukanya rekno? Apa ini? Berapa? Gede, segede apa nih? Pohon ini paling gede dari paling gede. Kan itu bring di tutte weg, nah? 65 Zoll. Hah? 65 Zoll. 65. 65. 65 inci. Ya, midnim ya. Ya. Oh ya. Berapa? Enggak masa 10 sih. Ambil uang Bunda aja kasih. Enggak. Pakai uang Bunda aja 20. Enggak enak kasihan. Boleh kasihan. Viel Dank, na. Viel Dank. Ini bos Bunda? Iya. Ini dulu ya. Heeh. Uh-uh. Lu gede kali Rani. Coba tengok, coba pakai kamera kan. Gede kali ya? Gede kali. Gede kali ya, puas ya. So gross. Kok bisa tidur di situ? Segede tempat tidur. Tapi biar puas Bunda nonton TV. 65 ya. 65. Ini apa? Nanti dicolok sama dia ini. Antenanya seribu sama. Iya, antenanya apa? Antenanya kabel. Antena apa? Kabel antena. Jadi untuk nyambungin ke saluran TV. Kenapa tengah-tengah malam kan enggak mungkin nengok-nengok internet. Sebenarnya internet kan sebenarnya nengok TV kan. Acara-acara enggak jelas biar aja di post batin ya. Ini kan nggak sewa rumah lagi numpang-numpang. Kalau tadi nggak rumah sendiri, Bunda nggak mau beli TV aja ini. Ada yang nanya. Bahaya kalau tiba-tiba diusir usir, pakai siapa campak itu TV. Bunda itu TV apa bioskop? Bioskop, layar tancap, ya. Dari TV sih layar tancap. Ada yang samaan nih. Hore TV kita samaan Bun, Sony 65 inch. Iya. Dari Sabaya. Ja, gleich. Genau. Der holt jetzt ab. Der wohnt hier in der Nähe und komm gleich. Dia langsung hidup. Berapa kali TV-nya nih? Itu internetnya udah mau jalan. Nanti dipasang dulu. Itu ini apa ini? Itu dia. Ya hidup lah kan dipasang ke listrik. Oh, tapi belum ada TV ya? Iya, nanti meja TV-nya ya. Pakai meja tuh nggak apa-apa lah. Oh bisa juga pakai itu. Ambil aja keluar, pindahkan semua itu, nggak penting juga ini. Keluarkan semua, taruh sini. Nggak penting ini, udah. Layar tancap. Udah. Nah, geser yuk kita besok. Ini make upnya dulu diambil. Masih banyak barang lagi, bentar. Kabel wird da angeschlossen oder da? Ja, da hinten, ne? Kannst du hier? Ja, okay, okay. Ah, hier.
pakai ini aja dulu mejanya. Meja juga kadang-kadang susah banget kesat bener. Sini ya. Iya. Oke, iya. Moment. Ya, ya, kamu sini rein. Nein. Ya. Hier. So. Ya, ya, kamu sini ke dosa rein. Dia harus ntar di coloknya di situ. Makanya di budek kali kan. Ke kanan dikit, Bu. Hah? Lebih bagus kali ya. Kemana sedikit? Kesini sedikit ya? Kesini. Kesini dikit ya? Kesini ya? Bukan, ke situ. Nanti Bunda lompatnya kayak mana? Kalo udah, Bunda kamu tegak. Cukup kok, cukup. Udah, cukup, cukup, cukup. Bunda gak mau, nanti Bunda tanya gimana coba parting. Coba lihat sini dulu. Duduk dulu. Udah pas itu. Udah pas. Enak. Gede kali TV-nya ya Tuhan. Ini TV apa-apa sih? Rumah gajah. Mana lebih gede, Bunda apa TV? TV-nya. Puas kau, Bun? Puas bener. Puaslah, ya. Kan rumah sendiri. Ada yang bilang ditempel aja tuh alamat kesenggol deh. Jangan tempel-tempel, ribet, nanti jatuh lagi. Bu, mampus aku tinggal. Ada yang nanya, spill jemuran nih. Tadi akhirnya beli tuh, bisa. No. Itu jemuran. Terlalu mau teras mau dikasih batu. Kayu-kayu. Kayu, ntar kita mau jalan. Ntar lagi mau belanja di IKEA. Nah, nanti di bawah itu baru dikasih. Kabel yang TV itu, tapi kenapa mereka nggak bawa extra tip kabelnya sih? Ya kan kabel harus ada dari rumah sebenarnya. Kita nggak tahu. Kebawa pula sama si Mas itu. Mas, oh iya. Makanya dia ngerasa. Oh, nah cuman. ada tuh nah. Jangan nampak mukanya, nanti dia nggak mungkin. Jangan nampakkan. Gede. Ya udah ya, Bunda udahkan dulu semuanya, bye. Udah. Dia mau benerin internet? Ya, itu lagi mau coba. Ya udah. Ada internet, ada semuanya. Lengkap sudah menyambut bulan Ramadan. Ada internet. Jadi Bunda mau dengar-dengar pengajian, dengar dakwah. Selama bulan Ramadan, live Bunda insyaallah dengan yang kebaikan, ya. Mulut dikunci. Jadi Bunda selama bulan Ramadan, live-nya setelah berbuka puasa dan sebelum sahur. Dalam keadaan puasa tidak akan pernah live. Dari zaman dulu, dari mulai Bunda viral 7 tahun yang lalu 2014 sampai sekarang yang meletupnya masuk TV, gua gak pernah yang namanya kalau di tengah-tengah puasa tuh mungkin ada sekali-sekali live, tapi gak terlalu sering. Menghindarin dari ucapan-ucapan kotor, ya. Jika nanti Bunda kok nggak live sih Bunda, di sini lagi puasa. Jadi Nisha udah berbuka, kita lagi masih puasa. Jadi Bunda selama bulan puasa Bunda nggak pernah live, karena gue menjaga ibadah gue. Itu udah tradisi Bunda, kalau lagi puasa nggak boleh live. Kan beda jam Bunda. Iya beda jam. Jadi kalau Nisha udah buka, kita masih puasa. Makanya Bunda nggak bisa live. Yang penting Bundanya dulu, karena Bunda harus menjaga ibadah Bunda. Karena kan Bunda kan orangnya ceplas-ceplos. Itu udah bahasa Bunda, gak bisa ditatah. Ceplas-ceplos Bunda. Nanti daripada Bunda ke ceplas-ceplos tuh teromong kotor. Alamat, batal puasa gue. Sompel-sompel puasa gue. Iya kan? Sompel-sompel. Bunda maunya puasa Bunda di rumah ini, Bunda bener-bener puasa yang mencoba untuk yang terbaik. Selama bulan puasa Bunda tidak mau live. Setelah berbuka itu pun Bunda harus melihat kalian juga di Indonesia, apakah dalam keadaan puasa atau enggak. Kalau kalian masih puasa juga Bunda enggak live. Pokoknya selama sebulan ini kita tahan dulu ucapan-ucapan kotor, ceplas-ceplos, ngomongin orang, buka-buka aib ya. Ya. Buka-buka bunga aja ntar. Oke, bye semuanya. Bye, selamat tidur.